Informasi viral yang pertama, yakni 2,5 juta orang naik haji tahun ini cetak rekor terbesar usai pandemi COVID-19. Ini adalah informasi viral yang pertama, pemirsa. 2,5 juta jemaah haji telah selesai melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah. Pemerintah Arab Saudi menyebut jumlah jemaah haji tahun ini mencapai rekor terbesar dalam sejarah. Jutaan jemaah haji pada Rabu kemarin melaksanakan wukuf di Arafah yang menjadi salah satu ritual puncak dalam ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menyatakan jemaah haji tahun ini merupakan haji terbesar dalam sejarah. Diperkirakan ada 2,5 juta orang yang melaksanakan haji pasca pandemi COVID-19. Sementara itu, pemirsa, cuaca panas ekstrim menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan ibadah wukuf tahun ini. Suhu di Padang Arafah sangat panas hingga mencapai 45 derajat Celcius. Hal ini membuat banyak jemaah haji menggunakan payung untuk melindungi diri mereka dari teriknya sengatan matahari. Pemerintah Arab Saudi juga menyiapkan mesin kabut air untuk disemprotkan ke jemaah haji saat melakukan ibadah wukuf. Ya, pemirsa, cuaca panas di Padang Arafah pada puncak haji kemarin ini ternyata berkisar antara 42 hingga 45 derajat Celcius. Maka Kementerian Arab Saudi sudah mengeluarkan peringatan untuk membawa payung dan minum air putih yang lebih banyak untuk mencegah dehidrasi. Kita doakan 221.000 jemaah haji Indonesia diberikan kelancaran ya, dan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin.